Ternyata Elon Musk mengoperasikan Starlink di Indonesia dengan izin bayarnya hanya 2 miliar rupiah saja bre per tahun. Berbeda jauh sekali dengan operator seluler yaitu 2,1 triliun rupiah. Dalam kesempatan itu dia juga mengungkapkan jumlah tenaga kerja Starlink di Indonesia yang terdaftar sebanyak hanya 3 orang saja. Sungguh hemat sekali. Alasannya adalah semua perawatan alat utama di luar angkasa atau satelit. Gimana menurut kalian? Mantap kan Elon nih? Salah satu makanan kesukaan Nabi adalah dodol ini, bre. Lah, emang ada dodol zaman dulu? Namanya bukan dodol, disebut dengan asidah atau muhala. Cara pembuatannya sama persis dengan dodol dan dicampur dengan sedikit minyak tin. Bahan utamanya adalah kurma. Sekarang, para kuliner mulai berinovasi dengan campuran lainnya. Muhala sering disajikan dengan tambahan mentega, gula, atau madu. Gimana? Udah pernah makan apa belum dengan kesukaan Nabi ini, bre? Guru honor sudah banyak diangkat jadi P3K, bre. Sekarang saatnya memenuhi fasilitas kelasnya. Di Cina menggunakan papan tulis canggih ini sudah sejak lama. Awal muncul handphone layar sentuh K-Touch. Teknologi SEO smartboard mulai digunakan di Cina pada awal 2010-an. Penggunaan smartboard ini meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan teknologi pendidikan di negara tersebut. SEO yang dikenal dengan produk perangkat keras dan solusi teknologi memasuki pasar Cina untuk menyediakan solusi interaktif dan canggih di sektor pendidikan dan bisnis. Betapa tertinggalnya negara kita dengan Cina, bray. Jika makan kurma, jangan buang bijinya, bre. Bisa digunakan untuk pengganti kopi dan cocok sekali bagi yang ingin mengurangi konsumsi kafein. Kopi adalah salah satu penghasil kafein tinggi yang membuat halusinasi dan perasaan yang sangat bingung. Mual dan muntah, diare, haus berlebihan, maupun sering buang air kecil. Biji kurma yang disangrai diyakini memiliki berbagai manfaat kesehatan seperti membantu pencernaan, meningkatkan energi, dan mendukung kesehatan jantung. Jantung sehat, lambung sehat kan, jadinya kalau konsumsi biji kurma yang dijadikan sebagai pengganti kopi ini, bray. Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya.